Sekarang nih saya berinvestasi. Saya kan juga investasi sekarang walaupun nggak di local market ya. I own some shares di sebagai portfolio investing ya di Google because I'm very impressed with Google. I invest in Apple, Elon Musk, Tesla. Di video ini saya akan memperlihatkan 10 saham yang paling berharga di dunia dan juga berapa sih keuntungan perusahaan ini jika kita investasikan dalam setahun. Saya yakin kalian penonton Smart Traders pasti mempunyai saham favorit juga. Tuliskan apa saja saham favoritmu di kolom komen sebelum saya memulai pembahasan tentang topik 10 saham paling berharga di dunia. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu channel ini buat kalian yang belum subscribe dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini supaya channel ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan dengan kalian berlangganan di channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi Smart Traders. Pastinya berlangganan atau subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Dan jangan lupa like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Indikator utama untuk menilai saham yang paling berharga adalah seberapa besar perusahaan itu di dunia. Jadi kita akan list mulai dari perusahaan yang terbesar. Langsung saja 10 saham yang paling berharga di dunia. Di urutan pertama ada saham Apple. Saya yakin kalian saat ini yang menonton menggunakan iPhone atau iPad pasti sudah tidak asing lagi dengan perusahaan ini. Apple merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia. Terbesar di dunia artinya terbesar di semua negara. Kalau dibandingkan dengan perusahaan Indonesia, satu perusahaan Apple lebih besar daripada seluruh gabungan 400 perusahaan publik yang ada di Indonesia. Kalau mau dibandingkan, bagaikan gajah dan semut. Besar market cap atau besar perusahaan ini adalah di atas 2 triliun dolar US. Founder dari perusahaan ini adalah Steve Jobs. Dan saat ini CEO-nya adalah Tim Cook, yang salah satu CEO terhebat di dunia. Dalam setahun, perusahaan Apple naik 67%. Di urutan kedua ada perusahaan Microsoft. Jika kalian menonton video ini menggunakan PC atau komputer, Anda pasti tidak asing lagi dengan Microsoft. Market cap daripada perusahaan ini adalah di atas 1,6 triliun dolar US. Perusahaan Microsoft sempat menjadi perusahaan nomor satu di dunia, sebelum disusul oleh perusahaan Apple. Founder dari perusahaan Microsoft adalah Bill Gates. Dalam setahun, perusahaan ini naik 31%. Di urutan ketiga ada perusahaan Amazon. Perusahaan Amazon, jika kalian suka belanja online, maka kalian mungkin mengenal dengan perusahaan Amazon. Kalau di Indonesia, perusahaan seperti ini, contohnya Tokopedia. Market cap perusahaan ini adalah hampir 1,6 triliun dolar US. Dan dalam setahun, perusahaan ini naik 67%. Di urutan keempat ada perusahaan Google. Kalau kalian menonton YouTube saat ini atau kalian menggunakan Google untuk browsing atau mencari sesuatu di website, Anda sedang menggunakan layanan dari perusahaan Google. Market cap dari perusahaan ini di atas 1,17 triliun dolar US. Dan dalam setahun, perusahaan ini naik 21%. Di urutan kelima ada perusahaan Facebook. Kalau kalian saat ini chatting menggunakan WhatsApp atau kalian menggunakan Facebook atau Instagram, Anda sedang menggunakan layanan daripada perusahaan Facebook. Dalam setahun, perusahaan ini naik 21%. Di urutan keenam ada perusahaan Tesla. Founder-nya adalah Elon Musk. Dan perusahaan ini memproduksi mobil elektrik. Market cap perusahaan ini adalah di atas 800 billion dollar. Dan yang mengejutkan adalah dalam setahun, perusahaan ini naik 724%. Di urutan yang ketujuh ada perusahaan Berkshire Hathaway. Founder-nya adalah Warren Buffett, salah satu investor yang melegenda dan bisa dibilang terhebat di dunia. Market cap perusahaan ini adalah di atas 535 billion dollar. Dalam setahun, perusahaan ini naik 2,4%. Di urutan ke-8 ada perusahaan Visa. Jika kalian melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu, besar kemungkinan Anda menggunakan Visa. Market cap dari perusahaan Visa hampir 500 billion dollar. Dalam setahun, perusahaan ini naik 1,21%. Di urutan ke-9 ada perusahaan Johnson & Johnson. Perusahaan ini bergerak di bidang kesehatan. Market cap perusahaan ini di atas 400 billion dolar US. Dalam setahun, perusahaan ini naik 8,73%. Yang terakhir di urutan ke-10 dari perbankan ada JP Morgan. Market cap perusahaan JP Morgan di atas 389 billion dolar US. Dalam setahun, perusahaan ini naik 1,65%. Kalau kalian perhatikan dari 10 perusahaan teratas di bursa saham Amerika, tidak ada satupun perusahaan yang performanya negatif. Apalagi kalau kita mengetahui bagaimana situasi pandemi dan ekonomi di tahun lalu. Kebanyakan saham perusahaan di negara-negara berkembang mengalami penurunan atau negatif. Itulah salah satu alasan kenapa saya investasi saham di perusahaan Amerika. Rata-rata saham Amerika mengalami peningkatan di tahun 2020.
Untuk melihat performa ekonomi suatu negara, biasanya kita melihat dengan indeks harga saham gabungan. Salah satu contoh indeks di Amerika ada Nasdaq dan S&P 500. Semuanya mengalami kenaikan, bahkan Nasdaq naik 43,6%. Artinya saham rata-rata perusahaan Amerika mengalami kenaikan 43,6%. Jika dibandingkan dengan IHSG, rata-rata saham Indonesia mengalami penurunan minus 4,8% atau 5%. Jadi kalian sebagai smart traders bisa menentukan pilihan kalian. Cek juga video yang lain di mana saya membahas perbandingan jika kalian membeli saham Tesla dibanding dengan kalian membeli mobil Tesla. Dan juga cek video yang lain di mana saya membahas dengan menggunakan modal $1,000 dan investasi di salah satu perusahaan Amerika yang saya sebutkan di atas bisa menjadi 1 miliar rupiah. Sekarang nih saya berinvestasi. Saya kan juga investasi sekarang walaupun nggak di local market ya. Investasi lebih banyak di luar market. Jadi I look at, misalnya I invest in Apple. It's because I see Tim Cook as a great CEO, one of the very best this world has to offer. Kalau kita invest juga di Berkshire Hathaway, karena saya yakin tentang gimana Warren Buffett and his management team, walaupun dia udah lanjut usia ya, dia tapi very sharp. I don't own shares di Netflix. I own some shares di sebagai portfolio investing ya di Google, because I'm very impressed with Google dan Elon Musk, Tesla itu juga karena he has a consistent track record. Dia produce amazingly great innovations and SpaceX, Tesla dan lain sebagainya. Jadi good product, breakthrough innovations, those type of track records yang kita mesti lihat. Nah, kerucutin sekarang ke Indonesianya. Kita cari nih siapa nih Microsoft-Microsoftnya di sini. Belum ada. Untuk metode berinvestasi di saham perusahaan, kalian bisa cek video yang lain. Yang bisa kalian lakukan adalah daftar rekening saham hari ini. Link bisa kalian akses di kolom deskripsi. Semakin tekun Anda belajar, maka semakin cepat Anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Di sekuritas ini, kita bisa melakukan semua transaksi. Sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini, kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100.
Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih sekuritas ini. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi. Tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Google, satu unitnya mahal. Di sekuritas ini, kita bisa memulai trading dengan $1 saja. Dengan $1 atau Rp14.000, kita sudah bisa membeli saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan sekuritas ini. Dan setiap bulannya, saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Jadi bergabunglah hari ini dan mulai trading hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan dan mengenal lebih jauh tentang platform ini. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.